Pemirsa, Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan Prada Ahmad NST dan Prada Nanda Supriyadi membantu masyarakat untuk mengolah kayu di Mataniari Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kebersamaan Satgas TMMD dengan masyarakat terlihat di berbagai kesempatan, bukan hanya dalam pekerjaan target TMMD, namun lebih dari itu. Tampak Prada Ahmad Nasution berbaur dengan warga Simataniari Kampung Sangkunur dalam membantu dalam pengolahan kayu. Moro, pemilik pengolahan kayu, mengatakan dengan adanya bantuan dari Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 TS, pekerjaan jadi cepat selesai. Untuk itu dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas TMMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Kodim Selatan yang telah membantu kami dalam perbuatan konsumen memari bahwa kegiatan TMMD ini berjalan dengan lancar. Selain itu, dirinya juga bersyukur dengan kehadiran Satgas TMMD yang membantu membangun jalan di desanya. Akhirnya bisa menikmati jalan dan tidak kesusahan lagi dalam mengangkut panenan kayu untuk dijual ke pasar. Tim Liputan, Bandung TV.